Nak tanya juga satu soalan kepada saudara Rafizi. Yalah, kita dah sebut tentang soal dasar. Saya rasa itu dah lepas tanya 20 soalan. Soal-soal dasar, soal polisi, saya rasa itu adalah bread and butter kepada saudara Rafizi dan juga Luiza. Saya dapat lihat pandangan yang diberi tadi ya. Dan saya rasa itulah sepatutnya menjadi saranan pendorong dan juga pembawaan oleh ramai daripada kalangan tokoh-tokoh. Tapi balik pada soalan basic kepada saudara Rafizi. Bila kita sebut tentang kepimpinan dalam keadilan, ramai ada yang menyebutkan pandangan-pandangan ini daripada luar baik, rakan kita pun ada ya, yang di tepi-tepi pinggir pun sebut. Saudara Fizi seorang tokoh, orang muda. Tak muda dah, 45. Muda lah tu. Muda dari saya. Cuba tanya budak-budak ni. Ini semua 23, 22. Muda dari saya dan muda lebih ramai daripada pemimpin-pemimpin sekarang. Ya. Ketua-ketua pemimpin sekarang. Sembilan, ya, okay, fine. Jadi soalan saya itu ialah ada yang cadangkan supaya saudara ini terus bertanding sebagai presiden. La ilaha illallah, ini masalahnya. Antaranya ialah saudara Lim Guan Eng. Ada sebut ya? kita sebutkan dalam Malaysia kini ada sebut. Kemudian saya rasa di luar juga ada sebut analisis insult yang dibuat oleh orang di luar lah. Analisis politik. Ada juga yang sebut supaya saudara tubuhkan parti sendiri. Supaya saudara boleh bentuk corakkan sendiri dan tidak dipanggil kongkong dengan pelbagai guna stasi parti dan sebagainya, dan saudara boleh terus lagi jauh ke depan. Jauh lagi boleh ke depan dan bawa dasar polisi yang boleh bantu Malaysia. Jadi apa pandangan saudara tentang perkara ini? Masih lagikah nak sama dengan keadilan ni, nak membimbing jadi timbalan presiden, lantik sebagai, dipilih sebagai timbalan presiden, ataupun ada cita-cita itu untuk memimpin parti ini dan memimpin negara satu masa nanti? Kita mula dengan yang lebih mudah, iaitu soal parti kan, soal membentuk parti. Memanglah saya tiap-tiap minggu adalah dapat tawaran masuk parti baru. Aku print screen lah ini, kalau apa-apa saya tunjukkan. Ada dua tiga benda kan. Satu ialah saya tak faham, saya tak tahu orang lain lah, dia masuk parti ke masuk politik ni atas sebab apa. Kalau atas sebab nak jadi menteri ke kuasa, mungkinlah, mungkin dia boleh cari parti yang boleh menaikkan dia lagi cepat ke arah jawatan itu kan. Saya masuk keadilan sebab saya betul-betul yakin dengan idea dan gagasan politik pelbagai kaum yang progresif, yang mencerdikkan rakyat yang kita bawa. Saya tak kata keadilan satu-satunya monopoli ke arah itu. Malah saya pun sekarang ni bimbang kalau keadilan tidak berubah dengan cepat, ruang itu akan diambil oleh parti-parti lain, kerana rakyat sudah membuka mata bahawa parti pelbagai kaum yang ditunjangi oleh Melayu di negara ini boleh berkembang baik. Dan itu satu sumbangan besar oleh keadilan kan, sebab sebelum ini tak pernah berlaku. Parti pelbagai kaum ni mesti parti Cina ke parti India kan. Jadi selepas 20 tahun, keadilan telah membuktikan bahawa sebenarnya boleh ada parti pelbagai kaum yang tunjangnya orang Melayu, yang progresif, yang mengambil kira pandangan dan kebajikan setiap lapisan masyarakat. Baik. Jadi kalau soal untuk menukar parti, bentuk parti baru dan sebagainya, atas soal gagasan idea, tak ada masalah dengan gagasan idea yang keadilan ada ni. Dia bukan tiba-tiba jadi parti komunis. Dia masih lagi parti yang saya sertai 20 tahun yang lepas. Masih lagi, jumpalah siapa-siapa, jumpalah pimpinan peringkat mana pun, inti parti keadilan tidak berubah. Kita masih lagi parti pelbagai kaum yang progresif, yang mendekati rakyat dan sebagainya. Jadi tak timbul soal itu. Soal kedua, kenapa tak tiba buat parti baru sebab lagi mudah dan sebagainya. Dia macam produk tau. Katakanlah saya dah ada restoran nasi biryani gam lama kan. Ada contoh yang lebih baik dekat Kemaman, Haiping, kedai kopi Haiping dekat Kemaman. Kemaman kan ada kedai kopi Haiping yang memang terkenal lah kan. Jadi lama-lama dia orang bergaduh.
Jadi berpisah, ada Kop Haiping, ada Kopitiam Kemaman kan. Memanglah yang buat Kopitiam Kemaman tu ialah orang yang run Haiping before. Jadi dia ada kepakaran dan sebagainya. Tapi Haiping tu dah lama. Dia dah ramai apa nama ni, brand name dia tinggi, dia dah ramai pelanggan tetap dan sebagainya. Sama macam dengan Keadilan ya. Kita dah 24 tahun berada di lapangan, di kalangan rakyat. Kalau nak dibuat parti yang gagasan ideanya lebih kurang sama macam Keadilan tetapi bermula daripada sekarang, masa yang akan diambil untuk membina kekuatan dan juga apa nama ni, mendapat tempat di hati rakyat itu akan mengambil masa 10-15 tahun lagi. Pertama, saya tak berminat dalam politik 10-15 tahun lagi, aku nak bersara. Kan, I mean, I'm not going to be there sampai umur tua-tua. I mean, there is a limit to how long we want to do this, kan. So, keduanya ialah, kalau dua-dua parti ini gagasannya sama dan yang ini sudah pun ada lama dan sudah pun ada pengikutnya sendiri, dah ada jenamanya sendiri, kenapa perlu dilunturkan jenamanya ini sedangkan kalau gagasan idea yang ini ada peluang yang lebih baik untuk membawa dan melaksanakan apa yang rakyat nak, apa yang kita nak buat kan. Jadi sebab tu soal parti ni, walaupun orang cakap macam mana kat saya pun, bagi saya benda itu tidak praktikal. Kalau saya buat parti tanpa saya cuba menyumbang dan memperbetulkan ataupun menguatkan kembali Keadilan, itu maksudnya politik ini untuk diri saya, bukan atas saya mendukung gagasan idea yang dibawa oleh Keadilan. Sebab itu soalan kedua lebih mudah dijawab lah. Soal kenapa tidak ambil jawatan bertanding presiden dan sebagainya, dia bukan soal saya nak jadi Perdana Menteri, tak timbul benda itu. Soalnya ialah, bagi saya masuk gelanggang kali ini ialah untuk mempertahankan gagasan politik pelbagai kaum yang mencerdikkan rakyat yang saya dah mula daripada 20 tahun yang lepas. Dan tempat yang paling baik untuk saya masuk kali ini ialah Timbalan Presiden, kerana saya tak rasa ada masalah dengan Presiden. Saya tak rasa pada umur dia 75 tahun dia perlu berlari seperti yang muda-muda umur 45 tahun, 40 tahun ni. Masalahnya kalau yang sepatutnya berlari keliling dia tu tak berlari. Itu masalah. Jadi contohnya, kalau kita satu syarikat, dia ada CEO dia, dia ada GM dia dan sebagainya kan. Betul lah, kalau ada apa-apa CEO perlu bertanggungjawab kan. Tapi kalau contohnya pandangan CEO, visi CEO itu tidak lari dari landasan, tetapi kegagalan oleh kerana kelembapan, ketidakcekapan yang di bawah itu, lebih baik kita tumpukan memperbaiki yang di bawah itu daripada kita cuba untuk menukar di atas. Kerana kesannya lagi besar dalam keadaan kita nak masuk dalam pilihan raya pada 3-4 bulan daripada sekarang. Jadi soal itu tidak timbul. Soal yang dalam parti ini cuba memberi gambaran contohnya ini nak melanggar presiden dan sebagainya, ini semua soal budak-budak yang takut saja. Ini 4-5 kerat ini yang duduk berkampung di situ. Jadi saya tahu Dato' Sri Anwar pun tahu pandangan saya, mereka pun tahu pandangan saya. Saya bukan marah ataupun tidak bersetuju sebab apa-apa. Bagi saya, mereka sepatutnya yang berada di keliling dengan Dato' Sri Anwar ni sepatutnya lebih cekap, lebih rajin, lebih berkesan, ada impak yang besar. Bukannya duduk di keliling Anwar Ibrahim, tunggu Anwar Ibrahim buat apa, dia bawa beg kat belakang. Bukannya suruh Anwar buat semua, apa tu, jual nama Anwar untuk naik dalam parti. Itu benda bahaya. Dan ini telah berlaku dulu zaman Azmin Ali. Saya ingat daripada awal saya sebut, budaya memetik nama presiden dan menyatakan kesetiaan kepada presiden ini untuk membina kerjaya politik di bawah tanpa sumbangan kepada rakyat sangat bahaya. Kerana kita akan melahirkan pembodek-pembodek. Akhirnya yang kena pikul ni orang ke atas, sebab dia kat bawah, dia lebih berminat untuk beli ataupun membina sokongan dalam parti dengan harapan kalau parti jadi kerajaan, dia dapat tempat. Jadi saya memang daripada dulu pandangan itu, pandangan saya konsisten dan jelas, budaya ini berbahaya.
Jadi kalau saya bersuara, bukan soal saya mengkritik presiden, tidak boleh kerja dalam presiden dan sebagainya. Yang takut itu ialah biasalah, adalah orang terasa panaslah apabila saya menyebut kamu sepatutnya kena lari lebih laju, kamu sepatutnya kena lebih cekap. Ini kenapa tinggalkan Anwar Ibrahim buat seorang? Ini apa nasihat kau bagi ni? Kamu patut buat kerja macam ini, kamu tak buat. Jadi kesannya Anwar kena tanggung, pakatan kena tanggung, PKR kena tanggung, kita semua kena tanggung. Kalau nak jawatan, buat jawatan, ambil amanah tu, laksana amanah baik-baik. Jadi sebab tu dia tak timbul soal, you know, nombor satu, nombor dua dan sebagainya. Sama juga contohnya kalau orang kata saya selalunya kritik secara terbuka. Ada, orang tak selesa. Tuan Syed bawa-bawa tak selesa dengan saya, saya mulut laser. Sebab ada benda yang buat orang panas. Sebabnya begini Tuan Syed, dia ada a very fine line, you know, ada garis yang kita kena berhati-hati. Kalau kita nak imbangi sangat dengan soal kestabilan politik dalam parti supaya semua itu jangan sebut, semua itu kunci dalam pintu, itu panggil orang Melayu lah. Anak bisak dadah, dia tak cakap ke orang tu, dia sanggup sembunyi. Dia tak menyelesaikan masalah. Dia sebab itu imbangan itu perlu ada di antara keperluan kita menjaga kestabilan dan keharmonian di dalam parti dengan memastikan bahawa ada demokrasi, ada hak bersuara, kita saling mengkritik dan memperbaiki. Dan itu satu budaya yang ada dalam keadilan. Kita memang boleh menerima kritikan secara terbuka. Saya baik dengan Izzah, semua orang tahu ada yang saya bersetuju, ada benda yang saya tak bersetuju. Tapi itu tidak bermakna kita lari daripada landasan. Kerana setiap daripada kita ada kekuatan kita sendiri dan kelemahan kita sendiri. Yang terbaik ialah apabila kita susun satu pasukan itu dan meletakkan orang yang pada kekuatan terbaik buat kerja yang patut ada kekuatan itu. It's about specialization. If you are good in a certain area, you ought to be running that department. Don't ask other people to do that department because obviously dia akan fail lah kan. Jadi ini semua soal-soal pengurusan organisasi yang mudah tetapi selalunya akan diperbesar-besarkan semasa pemilihan kali inilah. Jadi sebab itu bagi saya, benda itu tak timbul, saudara Guan yang sebut pun bagi saya tak apalah, itu pandangan dia kan. Yang penting ialah kita kena kembali dan tumpu kepada bagaimana memenangi hati pengundi atas pagar. Itu lagi berbahaya daripada semua benda yang orang bising titik bengit di dalam ini. Kalau kita masuk pilihan raya umum dan kita tidak berjaya kembalikan 5-6% swing pengundi atas pagar kepada kita, maka kita mungkin berada di tempat ketiga. Dan berada di tempat ketiga dalam keadaan UMNO kalau menang, dia akan jadi rasa besar dan rasa megah. Tengok ucapan-ucapan di Perhimpunan Agung UMNO sekarang ni pun dah, ini macam back to the future. Tahun 2010-2011 masa Syarizat duk maki saya dulu, saya tengok ini macam rewind balik tau. Jadi kalau ini berlaku dan pakatan berada di tempat ketiga, negara terpaksa melalui satu tempoh kerugian yang skandal yang akan berterusan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Kalaupun kita menang PRU 16 nanti, beban hutang, kerosakan satu generasi akan telah terlepas dan kerugian. Jadi sebab itu, apa yang kita boleh buat untuk memastikan kalaupun pakatan tak menang PRU 15 ini, kita menjadi pembangkang terkuat yang boleh mengimbangi kuasa kerajaan yang menang pada ketika itu, itu satu kemestian dan tanggungjawab yang jauh lebih besar daripada duduk menjawab titik bengit yang menyerang dalam parti itu. Di depan pandangan saya, dan insya Allah sehingga ke pemilihan, itu yang kita kena tumpukan.